Halo, apa kabar Sobat Master? Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Ya, bertemu lagi di channel YouTube saya, Master IMT. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membersihkan sampah pada HP Anda, mungkin lemot, terutama yang memiliki RAM 2 GB, ya. Pasti kalau banyak aplikasi jadi lemot, atau mungkin hanya menggunakan satu aplikasi tapi bisa membuat HP Anda lembut. Baik, langsung saja saya akan buat tutorialnya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya untuk mendukung channel YouTube saya supaya berkembang. Baik, langsung Sobat Master pilih pengelola file, kemudian Sobat Master pilih ini semua file. Nah, kemudian pilih internal, Sobat Master. Ya. Internal, kemudian pilih Android. Oke, kemudian pilih data. Nah, ini kita hapus semua, Sobat Master. Kita hapus. Kemudian kalau sudah dihapus, nah kita pilih WhatsApp, Sobat Master, ya. Nah, ini adalah sampah. Ya, ini kita hapus semua, Sobat Master, ya. Oke, kita hapus. Nah, yang tadinya 1 GB ini menjadi 1,4 GB, Sobat Master. Tadi 1 GB, kemudian ruang tersedia menjadi 1,4 GB. Nah, Sobat Master, bersihkan seperti itu rutin seminggu sekali, itu adalah sampah, Sobat Master, yang bikin HP RAM 2 GB Anda lemot. Baik, Sobat Master, apabila tutorial ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe dan komentar yang baik-baik yang mendukung supaya channel YouTube saya supaya berkembang, dan share sebanyak-banyaknya apabila tutorial saya bermanfaat untuk Anda dan teman-teman Anda. Sekian dari saya, terima kasih, salam sehat, salam sukses, salam happy happy, miss is meeting, see you.